Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel gue di Novita Bulbul. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya guys ya. Sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah pada nonton video gue. Thank you. Nah di video kali ini guys, gue nih hari ini ingin memajang foto sebenarnya. Tapi foto-fotonya ini sebenarnya udah lama gue cetak. Cuman gue pikir kalau kan foto gue ini banyak nih. Cuman gue pikir kalau gue mau beli bingkai, otomatis gue perlu banyak bingkai. Dan harganya lumayan kalau harga satu bingkai. Kira-kira satu foto itu harganya 30.000. Nah kalau gue banyak foto guys, lumayan juga harganya. Jadi di sini gue ingin memberikan tips dan trik untuk kalian semua. Jadi foto-foto yang udah gue cetak guys, kayak gini foto gue ini kan udah gue cetak nih. Jadi daripada gue pakai bingkai untuk menghemat, jadi gue laminating fotonya guys. Nih ya, gue laminating. Jadi karena kebetulan gue punya usaha fotokopi sendiri, jadi gue laminating sendiri. Tapi untuk teman-teman kalian semua juga bisa pergi ke tempat fotokopi, biasanya di situ ada guys. Jadi per ukuran segini guys, laminating itu harganya Rp5.000. Ini foto gue ukurannya 10R ya, 10R tapi landscape lah, melebar gitu guys. Terus yang ini 10R juga, harganya pun sama Rp5.000 guys. Nih. Nah kalau kalian punya foto misalnya, kalau yang ini guys ya, ini ukurannya 5R, ini 5R, 5R. Jadi biar menghemat kalian harganya tetap sama, tetap juga 5.000, kalian gak usah potong. Jadi kalian nanti potong sendiri aja atau gak usah dipotong, langsung ditempel aja guys. Oke guys, di sini gue nggak memberikan tutorial bagaimana cara laminatingnya ya. Tapi gue ingin memberikan tips gimana cara nempel foto ini ke dinding. Ini nggak usah dipaku ya guys ya. Jadi kita hanya memerlukan ini guys. Ini double tip ya. Terus yang tebal gini. Sama gunting. Udah dua gini aja. Oke, caranya kita langsung aja ya guys ya. Oke, kita langsung aja. Ini foto yang tadi. Kita potong-potong ini double tipnya. Oke guys, udah siap. Ini hasil fotonya yang udah gua pajang di dinding dan nggak ribet kan? Ini dia, kalian bisa lihat nih hasilnya. Oke guys, jadi kalau kalian yang punya tembok yang udah mulai misalnya kalau dipaku tuh jebret, bolong gitu ya kan? Nah, ini tips yang bagus guys, jadi tidak merusak tembok. Oke, sekian video kali ini guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe video ini ya guys. Thank you, bye.